Perkembangan dan kemajuan teknologi saat ini sangatlah pesat. Salah satunya inovasi Superfast Setting Concrete atau sistem beton cepat kering dalam pekerjaan betonisasi jalan. Inovasi ini pertama kalinya dilakukan di Jawa Barat, yakni di Sukabumi. Hebatnya, formula inovasi ini dalam waktu 4 jam, jalan beton yang baru dicor sudah bisa digunakan dan dilintasi pengendara. Padahal, bila menggunakan formula yang biasa, baru bisa digunakan dan dilintasi pengendara setelah menunggu waktu 28 jam. Karena menyadari jalan raya menjadi fasilitas umum yang bisa menopang kebutuhan transportasi maupun ekonomi masyarakat, untuk itu PT Semen Jawa, anak perusahaan SCG di Sukabumi sejak tahun 2016 lalu, telah berkontribusi dalam pemeliharaan. Hingga tahun 2018, jalan sepanjang 3,5 km dengan lebar 7 meter telah ditingkatkan dengan menggunakan sistem perkerasan beton. Sedangkan untuk tahun ini ditargetkan sepanjang 1,2 km kembali dilakukan peningkatan jalan. Kepala UPT Wilayah Pelayanan 2 Bina Marga Provinsi Jawa Barat Agus Budiono mengapresiasi kerjasama tersebut lantaran perusahaan ini sangat berkontribusi dalam membantu pembangunan peningkatan jalan. Bahkan menurutnya, melalui inovasi Superfast Setting Concrete atau sistem beton cepat kering pertama kali dilakukan di Jawa Barat. Ini untuk pembangunan jalan merupakan juga dari PT Semen Jawa kurang lebih 1 km ini untuk biaya mungkin nanti dari SCG biasa. Sekaitan itu, PT Jaya Mix yang juga masih anak perusahaan SCG menerangkan teknologi yang digunakan menggunakan sistem rapid setting. Yang biasanya jalan beton normal membutuhkan waktu 28 jam untuk bisa dilewati pengguna jalan, kini hanya dengan 4 jam sudah bisa digunakan dengan kualitas jalan yang sama bagusnya. Teknologi apa rapid setting ya. Jadi semua material itu kita harus premium, mulai dari pasirnya, apa splitnya. Karena kalau dia banyak koloid gitu kita nggak bisa juga. Lalu kita tambahkan obat, nah dia nanti akan obatnya tergantung. Kita bisa mau set 4 jam, 6 jam, 8 jam tergantung keinginan. Itu bisa di setting. Bisa di set. Gitu. Paling tercepat itu saat ini sih kita lagi coba yang sampai 2 jam. Cuma yang ini yang 4 jam yang paling. Dari Sukabumi, Muhammad Satiri melaporkan.